Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita dalam Klik IT. Hari ini kita masih lagi dalam kaedah norma baharu. Dan rata-rata di antara kita berhubung dan juga membuat perbincangan masih dalam talian ataupun secara online. Dan hari ini, beberapa perkara yang perlu kita buat persiapan sebelum dan semasa kita nak buat pertemuan secara online. Pada video kali ini, saya akan berikan kepada anda apa perkara-perkara penting yang perlu kita berikan perhatian untuk buat persediaan pertemuan online. Baik, yang pertama, kita hadir awal dalam pertemuan online tersebut. Pastikan kita dah pun berada dalam platform online tersebut 10 minit lebih awal daripada masa yang telah pun ditetapkan. Ini memulakan kita membuat persediaan seperti apa perkara yang perlu kita nak bercakap, apa perkara yang perlu kita berikan perhatian, serta kita boleh tahu siapa lagi ahli-ahli yang akan hadir dalam pertemuan online tersebut. Jadi kita boleh buat persiapan lebih awal. Kemudian berkaitan dengan audio serta video. Nama pun pertemuan online, jadi ianya akan berkaitan dengan suara, audio ataupun apa yang kita lihat, iaitu video kita. Kita fokus kepada audio terlebih dahulu. Pastikan kita membuat pengujian audio ataupun kita buat pengujian dalam peranti mikrofon kita untuk membuat penangkapan audio yang jelas. Apabila rata-rata ahli yang berada dalam platform online tersebut, mereka akan dapat mendengarkan lebih jelas apabila kita membuat pengujian audio terlebih dahulu. Kalau hari ini kita lihat di beberapa platform aplikasi online, ianya ada tetapan untuk peranti audio. Pastikan kita letakkan mood audio yang sesuai dan juga keadaan tahap audio itu pun mudah untuk orang mendengar. Pastikan juga setiap perhubungan peranti mikrofon adalah ditetapkan dengan tepat dan bersesuaian dengan keadaan perbincangan secara online yang akan dijalankan. Kemudian berkaitan dengan video ataupun tetapan kamera kita. Pastikan kita laksanakan pengujian kamera terlebih dahulu sebelum perbincangan online dijalankan. Letakkan lokasi yang bersesuaian untuk kita nak bertemu online. Letakkan lokasi yang bersesuaian serta latar belakang yang bersesuaian dengan perbincangan kita. Okey? Dan ini akan melibatkan seperti ruangan di rumah kita ataupun di pejabat kita. Kita letakkan tempat ataupun latar belakang yang sesuai dilihat, yang sesuai ditonton oleh ahli-ahli yang akan sama-sama turut melihat kita. Okey? Kemudian, gunakan fungsi raise hand. Apabila kita bertemu secara dalam talian, pasti ramai yang akan menyuarakan, memberikan pendapat yang nak berhubung berbincang sesama kita. Dan ini akan menyebabkan banyak audio yang akan masuk. Jadi, secara lebih beradab, gunakan fungsi raise hand untuk kita nak memulakan sesuatu perbincangan. Okey? Dan kemudian, jangan sesekali rakam dan tangkap layar ataupun screenshot tanpa keizinan. Okey? Ini adalah menjadi satu kesalahan jikalau kita cuba nak merakamkan apa-apa perbincangan yang begitu sulit, perbincangan yang begitu menjadi rahsia, kan? Dia akan menjadi satu perkara yang tidak baik apabila kita cuba untuk rakamkan situasi tersebut. Dapatkan dahulu pengesahan daripada penganjur perbincangan itu dan pastikan kita simpan dengan baik dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita dah pun berbincang. Ini adalah beberapa perkara yang boleh sama-sama kita laksanakan bagi pertemuan perbincangan dalam talian. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada anda semua. Selamat beramal. Saya Syafiq Saleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.